فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به. Terhormat Ketua BPC Pak Hardani, Sekretaris Pak Ahirudin, dan yang terhormat Ketua DPC PKS Kecamatan Patumba sebelah kanan saya, Ketua sebelah sana ya, kanan juga Pak Idrus ya, Pak Idrus Ketua, kemudian Sekretaris DPC PKS Kecamatan Patumba Bapak Haji Syaihuddin Nasution SE, juga PKS Muda ya ketuanya siapa namanya, Farhan, untuk berlatih menimba ilmu berwawasan ya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan insya Allah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih, selamat berjuang bertanding untuk mendapatkan kemenangan. Bila topik Pak Hidayah, oh belum boleh ditutup, kita sama-sama buka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Futsal PKS Muda Patumba dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jazakallah khair, kami ucapkan kepada Ayahanda Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Rahman MPD ya, yang telah membuka acara kita ini dan memberikan pengarahan yang luar biasa. Alhamdulillah, Hendrik yang pakai rok PKS, beliau adalah selaku humas DPC Kecamatan Patumba yang akan mengunggah kegiatan kita dari DPC PKS Kecamatan Patumba. Ya, jadi kami percayakan nanti wasitnya ada Mas Fil Saman wasit sama Pak Salim yang akan memandu acara. Semua gini, Bang. Oke. Acara. Okay. PKS Muda. Satu. Nah, kalau saya bilang PKS Muda, berapa? PKS Muda. Allah Akbar. PKS Muda. Allah Akbar. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya PKS Muda. Siapa kita? PKS Muda. Siapa kita? PKS Muda. Siapa kita? PKS Muda. PKS Muda. Allah Akbar. Masya Allah. Nanti coba bisa skornya sama ini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, sip. Kita saksikan dia, Ustaz Abdul Rahman MPD. Satu, dua, tiga.
Dan
Untuk kasih untuk anak-anak muda ini. Ustaz ngomong gak? Biar rekam sendiri. PKS Muda Kecamatan Patumbak telah membuat sebuah gerakan, yaitu pertandingan untuk membangkitkan semangat, motivasi, prestasi anak-anak muda khususnya di Kecamatan Patumbak, yang di mana Kecamatan Patumbak ada 8 desa, baru hadir 6, ya, 6 desa. Dan ke depan insya Allah desa-desa lain juga akan ikut, ya, ikut kegiatan ini, karena ini sarana silaturahim untuk menguatkan, mengokohkan anak-anak muda dengan gairah olahraga supaya mereka sehat. Apalagi saat COVID pandemi ini dibutuhkan kesehatan yang prima. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa berlanjut untuk ke depan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, ini Pak Abdul Muin, Ustaz Abdul Muin kan sebagai ketua bidang kepemudaan untuk melaksanakan, alhamdulillah sukses ya, jadi motivasi ke depannya apa nih? Alhamdulillah, ini kita berdoa sebagai sebuah pemuda di Kecamatan Patumbak, kepemudaan PKS di Patumbak. Untuk ini motivasinya mudah-mudahan anak muda kita bisa lebih baik lagi ke depannya, jauh lagi dari apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Dan ke depannya eventnya mungkin 3 bulan ke depan ini kita mempersiapkan bursa dan bulu tangkis, gitu aja. Dan mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. PKS jaya ke Allah. Amin. Nah, alhamdulillah ini jadi untuk turnamen pertama PKS merebutkan piala PKS Muda ini, apa kesan dan kesannya nih yang juara satu ini? Senang sekali dan sangat bersyukur karena telah juara. Alhamdulillah. Jadi untuk motivasi kedepannya untuk kalian nih? Motivasi kedepannya sering-sering buat turnamen. Jadi apa masukan lagi untuk kawan-kawan ini, untuk kawan-kawan itu kerjasamanya tim kan? Ya, nah, tentunya kan kerjasama tim ini ya kan? Iya, banyak latihan bareng lagi, ya, makin apa akurat. Baik, sukseslah terus ya untuk juara satu piala bergilir PKS Muda. Oke, PKS Muda tetap semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.